Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube dan Indonesia Anak Sadonyo, kembali lagi di channel Minang Yes. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang saya lagi berada di gerbang Asrama Haji Sumatera Barat di Kolong Kabun, Nagari Sungai Bulu Selatan, Kecamatan Matanai, Kabupaten Padang Pariaman, di Jalan Padang Bukit Tinggi. Ya, informasi yang kita dapatkan bahwa dana pembangunan gerbang asrama haji ini adalah dana dari CSR Bank Nagari. Kita ucapkan apresiasi kepada Bank Nagari ya. Dan kita bisa lihat logo Bank Nagari di gerbang asrama haji ini, baik mau masuk ataupun nanti mau keluar akan tertulis logo Bank Nagari. Oke, sekarang kita akan telusuri jalan menuju Asrama Haji Sumatera Barat ini. Bagaimana suasana jalannya? Mari kita ikuti terus videonya. Terima kasih. Ya, kita bisa lihat sendiri jalannya sangat bagus dan karena memang baru selesai dibangun beberapa bulan yang lalu. Dan juga trotoarnya sudah terpasang dan dicat. Lampu-lampu jalannya juga sudah terpasang dengan baik. Bisa saksikan itu adalah asrama haji, bangunan asrama haji Sumatera Barat. Kita lihat dari kejauhan. Asrama Haji Sumatera Barat ini akan melayani jemaah dari Provinsi Jambi dan juga dari Provinsi Bengkulu. Kita bisa lihat dari luar bangunan Asrama Haji Sumatera Barat ini dan memang belum selesai 100%. Mudah-mudahan pembangunan Asrama Haji ini bisa selesai dalam waktu dekat ini. Kita cuma bisa saksikan asrama haji ini dari luar karena memang kita tidak diizinkan untuk meliput ke dalam. Kita cuma bisa saksikan dari luar pagar. Thank you.
bisa saksikan kereta api Sibinuang dari arah Pariaman menuju Padang. Oke, sangat mantap sekali. Wow. Oke, cukup sekian video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.